adat masih terjaga, maka leit, lisung, halu masih ada. Karena ada sebuah apa ya, penghargaan. Jadi ketika kita menumbuk padi itu kan dibaringkan dulu padinya, lalu ditumbuk. Sehingga ketika tidak pakai cara itu di mana, digebug ya, ditumbuk. Nah, itu sudah kehilangan adat. Satu hal yang mana bahwa raja terakhir dari kerajaan Pajajaran adalah Prabu Surya Kencana. Nah, sementara setiap raja Pajajaran itu gelarnya Siliwangi sama. Cuman yang paling populer adalah Prabu Siliwangi Raden Pamanah Rasa. Raden Pamanah Rasa. Prabu Surya Kencana pun disebut Prabu Siliwangi karena beliau adalah raja terakhir Pajajaran. Sehingga kalau dianalogikan bahwa pernah ada Prabu Siliwangi di situ, kemungkinan besar adalah Prabu Surya Kencana yang mana beliau adalah raja terakhir Pajajaran. Dari kata Prabu, sebenarnya asal katanya itu diprabukan, itu kayak dibakar. Arti katanya. Arti cuman kata karena Prabu. Mungkin zaman dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu teruntuk baraya dan juga sahabat setia ahli riwayat dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Mang Aer ya. Pada kesempatan kali ini Mang Aer akan melakukan siaran podcast yang dimana podcast ini akan menjelaskan tentang sejarah baraya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jangan lupa untuk baraya semuanya ketika menonton, harap tonton ini sampai full ya, supaya tidak ada kesalahpahaman ketika melihat sesuatu video ataupun cuplikan yang dimana cuplikan ini akan membahas tentang sejarah Tanah Sunda. Salah satunya adalah makam karomat Pangersa Eyang Prabu Jaya Keraton dan juga sejarah daripada Prabu Siliwangi. Oke, assalamualaikum Kang Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Kang Ian yang sudah mengizinkan kepada saya untuk bisa melakukan siaran podcast ini, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sosok seorang Raden Eyang Prabu Jaya Keraton yang berlokasi di Gunung Halu, Kang Ian. Iya, iya. Dan juga sejarah daripada Prabu Siliwangi, yang dimana banyak sekali sejarah ini kontroversi, perbedaan pendapat. Mungkin kali ini kita akan bahas dengan cara ngopi ya, ngopi bareng. Jadi di sini kita akan lebih ke membahas tentang sejarah yang dimana akan dilakukan tentang edukasi ilmiah ya. Oke, mungkin sebelumnya Kang Ian bisa menjelaskan kepada saya pribadi dan juga sahabat ahli riwayat perihal sejarah daripada Gunung Halu. Kita akan bermulai dari situ, yakni Prabu Jaya Keraton. Ya, tadi apa, ngopi ya, ngopi ya. Itu ngosongkan pikiran kalau ngosong ini ya. Pikiran, Masya Allah. Jadi ketika kita mau berbicara masalah sejarah, maka kita harus bawa gelas kosong. Karena ketika kita membawa sebuah pendapat, maka pendapat orang lain seakan kita akan menolaknya. Sementara di dalam sejarah ini memang tidak ada kepastian ya. Karena kita sendiri tidak mengalami, tidak sebagai saksi sejarah saat itu. Menjamani. Cuma, mungkin ya, kita menjamani, tidak menjamani. Sehingga kita ketika mengungkap sebuah sejarah, pertama memang dibutuhkan bukti primer. Apa itu tulisan dari pelaku sejarah, atau monumen, atau saksi ya, tulisan dari saksi sejarah yang menyaksikan kejadian, peristiwa dan tokoh yang ada di dalam sejarah. Nah, ada juga bukti sekunder, yaitu cerita dari mulut ke mulut, yang mana bukti tersebut masih dikatakan lemah gitu ya. Betul. Sehingga di sini ya, mungkin untuk kisah situs di Gunung Halu memang lebih ke arah bukti sekunder. Sekunder. Atau cerita dari mulut ke mulut. Oke. Sehingga kadang mungkin saja bisa berubah seiring zaman gitu. Nah, cuman kalau dilihat dari kondisi ya,
di situs Gunung Halu lebih ke arah petilasan. Ya, di sana terdapat ada kalau kita perhatikan dengan seksama ada batu berbentuk lingga dan ada batu berbentuk yoni. Lingga itu melambangkan laki-laki, yoni itu melambangkan perempuan. Sehingga memang jadi suatu kebiasaan para leluhur kita di masa lalu bahwa ketika mereka pernah menempati suatu wilayah, maka akan dibuatlah sebuah monumen berupa batu lingga dan yoni. Itu simbol kesuburan juga ya. Oke, okay, betul. Yeah. Dan di sana disebut Gunung Halu. Halu pun sebagai simbol laki-laki, ada juga lesung lawannya. Lisung ya. Lisung ya. Itu simbol perempuan. Dan ada lagi satu, leuit, tempat menyimpan padi. Leuit ya. Leuit. Jadi kalau misalkan kita kiaskan, ada yang namanya kalau misalkan di gunung gede yang disebutkan dengan leuit Salawe Jajar. Itu beda kisah sebenarnya, beda cerita. Ya, tapi dari segi makna mungkin itu sama saja. Sama saja. Okay. Melambangkan bahwa ketika adat masih terjaga, maka leuit, lisung, halu masih ada. Karena ada sebuah apa ya, penghargaan. Jadi ketika kita menumbuk padi itu kan dibaringkan dulu padinya lalu ditumbuk. Sehingga ketika tidak pakai cara itu di mana digebug ya. Iya, betul. Nah, itu sudah kehilangan adat. Sementara masyarakat Sunda masa lalu, leluhur kita itu begitu menghargai alam, begitu menghargai padi. Bahkan kalau kita perhatikan di Baduy itu tidak menjual. Oke. Tidak ada, tidak boleh menjual beras itu ya. Di Baduy itu seperti itu ya? Iya, tidak boleh. Oh. Iya, iya. Kita kembali kepada bahasan kita. Kemarin saya sempat mengedukasi di salah satu situs cagar budaya, yakni situs Gunung Halu ya. Yeah. Di sana banyak sekali petilasan dan konon katanya sesuai pendapat dari masyarakat dan juga juru kunci yang menjelaskan bahwa di situs Gunung Halu ini ada makam dan juga ada petilasan. Kita ambil saja momennya ketika saya berkunjung ke Gunung Halu, di sana ada salah satu petilasan Raden Haji Surya Kencana. Yeah. Yang di sini mungkin ada beberapa khilafiyah ataupun perbedaan pendapat. Apakah yang dimaksudkan Raden Haji Surya Kencana putra dari dalam Cikundul yang di mana beliau berkebangsaan jin, atau emang ada Raden Surya Kencana yang bersifat zohir? Dan juga ada petilasan yang di mana batu tersebut dilingkari dengan batu memutar, yakni di sana dipercayai oleh para kesepuhan ataupun pendapat daripada juru kunci yang di mana itu adalah petilasan Prabu Siliwangi, petilasan Eyang Saripohaci, Ibu Nyima Saripohaci, dan juga makam dari Raden Prabu Jaya Kraton ya. Kalau melihat dari sudut pandang sejarah, kalau seandainya itu dikatakan sebagai petilasan dari yang Haji Surya Kencana Putra dalam Cikundul, itu mungkin agak bertolak belakang. Nah, satu hal yang mana bahwa raja terakhir dari Kerajaan Pajajaran adalah Prabu Surya Kencana. Nah, sementara setiap raja Pajajaran itu gelarnya Siliwangi sama. Cuman yang paling populer adalah Prabu Siliwangi Raden Pamanah Rasa. Raden Pamanah Rasa. Prabu Surya Kencana pun disebut Prabu Siliwangi karena beliau adalah raja terakhir Pajajaran. Sehingga kalau dianalogikan bahwa pernah ada Prabu Siliwangi di situ, kemungkinan besar adalah Prabu Surya Kencana yang mana beliau adalah raja terakhir Pajajaran. Karena beliau satu-satunya raja yang disebut Prabu Resi karena senang bertirakat. Iya. Senang berpindah-pindah gitu. Mungkin sebelumnya kan banyak juga ya dari sahabat ahli riwayat, berikut beberapa pendapat yang menjelaskan tentang sosok Prabu Siliwangi yang masyhur, yang seperti kita ketahui bahwa Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja yang kita ketahui sebagai raja terakhir dan ayahanda dari Waliullah Masyhur Sunan Rahmat Suci atau Prabu Kian Santang. Iya, betul. Itu kemasyhuran yang terjadi saat ini di era zaman sekarang. Betul, betul, betul. Dan barusan Kang Ian berkata
Prabu Surya Kencana adalah raja terakhir Pajajaran. Betul, betul. Ketika sebuah pendapat, raja Pajajaran terakhir adalah Prabu Siliwangi Sri Baduga, dan juga ada pendapat yang lain, raja Pajajaran terakhir adalah Prabu Surya Kencana. Ya, jadi bagaimana cara kita untuk bisa memahaminya? Jadi kalau di situ ada nama petilasan Surya Kencana. Di situ pun ada petilasan Prabu Siliwangi kan? Mm-hmm. Itu satu nama berarti. Oh, ya, oke. Bahwa Surya Kencana ini merupakan Prabu Siliwangi. Mm-hmm. Karena beliau adalah raja terakhir. Terus sebutan Haji mungkin lebih tepatnya Aji. Aji. Aji, karena zaman dahulu ada orang suci dengan gelar Aji. Jadi Aji itu sebutan atau gelar terhadap tokoh yang dihormati, yang dimuliakan dan disucikan. Jadi lebih tepatnya Prabu Aji Surya Kencana, bukan Haji ya. Prabu Aji Surya Kencana. Iya. Oke, mungkin ada pendapat seperti itu. Ya begitu mungkin lah. Ya. Terus di situ juga ada Sri Pohaci ya. Iya, Ibu Hajah Sari Pohaci atau Nyimas Sari Pohaci ya. Iya. Jadi Sri Pohaci ini lebih arah ke perempuan. Mm-hmm. Sri itu lawan kata dari Sang Hyang. Kalau laki-laki Sang Hyang, kalau perempuan Sri. Gitu. Jadi banyak ya sebutan Sri itu. Ada Sri Pohaci Chandrawulan, yeah. Ada Sri Pohaci Dayang Sri atau Danghyang Sri. Banyak sih sebutannya. Mm-hmm. Cuman itu lebih ke arah tokoh yang dihormati di kalangan perempuan. Mm-hmm. Nah kalau melihat dari perjalanan Prabu Surya Kencana bersama istri beliau yaitu bukan Sri Pohaci ya, lebih tepatnya beliau disebut Pohaci Chandrawulan saja atau Pohaci Sunan Ibu. Chandrawulan atau Sunan Ibu. Sunan Ibu, mm-hmm. Yang mana makamnya itu ada di puncak Gunung Patuha. Oh. Ini hubungannya dengan para Bupati Batu Layang. Oke. Okay. Atau yang sekarang itu meliputi seluruh wilayah Bandung dan Bandung Barat. Yang mana salah satu bupati pertama yang terkenalnya adalah yang dalam Adipati Kertamanah Cikabuyutan Ciwidey. Oke, oke. Jadi wajarlah ya kalau dari perjalanan sebuah sejarah bahwa dari Gunung Gede itu raja-raja Pajajaran khususnya Prabu Surya Kencana itu berjalan dan salah satunya mungkin pernah singgah di Gunung Halu. Oh, lalu jadi melanjutkan lagi ke Gunung Patuha. Oke, oke. Seperti ilmiah itu sekali dan juga kalau misalkan kita lihat sejarahnya ke sana, mungkin logis ya Baraya ya, logika dan juga ilmiah. Mengenal yang seperti kita tahu Raden Haji Surya Kencana yang masyhur dikenal dengan golongan bangsa jin putra dalam Cikundul. Bukan maksudnya kita tidak mempercayai, kita ambil tanda kutip yang dimana Raden Surya Kencana dan juga Prabu Surya Kencana berarti ada satu nama dua tokoh. Oke, jadi tokoh yang pertama seperti yang bisa Kang Ian dari kisah Tanah Sunda katakan, Prabu Surya Kencana yang dimaksud adalah Raja Pajajaran terakhir ya. Dan ada juga satu faham yang menjelaskan Raden Haji Surya Kencana. Itu satu nama tapi dua tokoh dan juga kurun waktu dan juga zaman yang berbeda ya. Ya betul, betul. Berbicara masalah Pajajaran itu kurang lebih menjamani di era 15-16 kurang lebih ya. Betul, betul. Dan juga kalau misalkan berbicara tentang Raden Haji Surya Kencana, berhubung beliau adalah putra dalam Cikundul yang dimana beliau menjamani di era 1600-an. Kita akan berlanjut dimulai petilasan yang pertama ketika kita berkunjung ke salah satu objek cagar budaya Gunung Halu. Di sana kan kita bisa melihat salah satu petilasan dengan batu yang berbentuk segitiga. Itu adalah petilasan Raden Surya Kencana yang dikatakan oleh juru kunci. Betul, betul. Ketika kita berjalan menuju ke area batu yang dikelilingi dengan batu muter atau batu yang berbentuk putar, katanya di sana ada satu batu yang panjang, ya kita kiaskan seperti halu ya. Karena mungkin, wallahu a'lam bil murad, batu tersebut dijelaskan oleh juru kunci bahwa batu itu disebutkan halu. Apakah itu filosofi ataupun kalau kata sepuh mah bahasanya siloka. Betul, betul. Bisa
menjelaskan nggak perihal jadi, pisau itu? Halu ini bagian dari perkakas pertanian orang Sunda dan lawannya ada lesung. Jadi di suatu wilayah kampung adat ya masa lalu ada tiga hal ya dikatakan masih memegang adat. Satu ada leit. Leit. Jadi cara tempat menyimpan padi. Oke. Yang kedua ada saung lisung. Nah, saung lisung itu kan ada halunya, ada lisungnya. Yang ketiga adalah balai patemon. Balai patemon, oke. Okay. Tempat berkumpul bermusyawarah. Makanya kita perhatikan di sana ada semacam tumpukan batu yang ngampar, ya, oh, ngampar. Itu okay, seperti okay. Tempat untuk duduk. Mungkin zaman dahulu jumlahnya atau luasnya lebih besar ya. Lebih besar daripada lebih besar. Itu. Jadi, kenapa disebut Gunung Halu? Mungkin di situ sebagai pusat ya, sebagai pusat sistem pemerintahan masyarakat Sunda masa lalu yang menggantungkan hidupnya terhadap pertanian. Oke. Okay. Yaitu bertani ya, menanam bertani. Padi. Ya. Makanya ada di sana Sri Pohaci. Sri tadi kan untuk sebutan gelar bagi perempuan dan Pohaci pun sama gitu. Pohaci ini seiring waktu bisa berubah. Jadi gelar juga untuk perempuan. Nah, jadi ada Pohaci nanti berubah jadi Empo, jadi Embo gitu. Begitulah perubahan kata ya. Empoh, Pohaci, Empoh, lalu berubah jadi Embok. Ah, ya kayak gitu loh. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi Empok juga ya. Dan kita akan berlanjut ketika kita nepak tilas ke area Gunung Halu. Di sana banyak sekali tanggul-tanggul makam yang berdekatan dengan pohon-pohon yang tinggi dan besar ya. Salah satunya adalah salah satu pohon yang dimana tadi ada batu yang diamparkan, yang dimana batu yang diamparkan tersebut menunjuk kepada satu pohon, yang dimana pohon tersebut konon katanya berdasarkan pendapat dari kesepuhan ataupun juru kunci ataupun kuncian di sana, karena ketika berbicara masalah juru kunci ataupun kuncian itu berbeda ya, dimana kuncian itu mungkin dipilih oleh ahli kampung ataupun juru kunci itu dipilih oleh kesepuhan wallahu alam, karena ada pendapat seperti itu. Tapi kita ambil sisi lainnya yang dimana kita akan berfokus kepada satu pohon yang dimana pohon itu dilakukan oleh masyarakat terdahulu sebagai muhibinnya, sebagai pertemuan musyawarah para raja. Balai Patemon namanya ya. Itu lebih ke tempat bermusyawarah. Ya, tempat bermusyawarah. Emang seperti itu. Itu syarat sebuah kampung adat di zaman dahulu. Dan kita gambarkan begini ya. Halu itu sebagai panotog. Nah, itu bisa terbuat dari kayu yang sangat keras ya. Sebesar tangan gini. Tangan, ya. Tapi tidak berat. Bisa dari lambe, mahoni bisa. Sementara lesungnya itu dari kayu salam biasanya. Kayu salam. Nah, kebayang ya zaman dahulu ketika membuat sebuah lesung, tempat menumbuk padi, itu dari tempat pembuatan ke tempat lesungnya, ya, saung lesungnya itu diarak oleh masyarakat ya, digotong oleh orang banyak. Nah, karena zaman dahulu itu lesung merupakan pusat tempat menumbuk padi. Filosofinya apa? Supaya lesung ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sesuatu yang memang akan bermanfaat untuk masyarakat banyak, maka digotongnya itu, dibawanya itu diarak oleh masyarakat banyak juga. Diarak ya. Ya, sehingga bisa dirasakan oleh seluruh penduduk saat itu. Cuman karena perubahan zaman mulai satu-satu hilang. Kalau zaman dulu saya mengalami di Gunung Halu itu 35 tahun yang lalu, masih banyak sekali leit-leit ya. Terus masih banyak lesung, saung lisung itu masih banyak. Masih banyak. Cuman seiring zaman akhirnya bergeser. Karena memang teknologi juga ya
banyaknya kayak pabrik heleran lah gitu kalau kayak gitu. Oke. Setelah kita melihat bagaimana keadaan napak tiras waktu saya ke sana, momen dari petilasan Prabu ataupun Raden Haji Surya Kencana ya, yang berlanjut ke petilasan Prabu Siliwangi dengan fakta lohirnya seperti batu yang dimana bawah batu tersebut melingkar menuju ke amparan batu yang sejajar, yang dimana mungkin seperti yang kalian katakan bahwa itu adalah tempat permusyawaratan kesepuhan terdahulu. Dan kita ambil momen yang dimana ketika admin kesana ataupun Mang Aer, di sana Mang Aer menemukan salah satu makam ataupun makom mungkin ya, itu makom ataupun makam dari Prabu Jaya Kraton. Dan siapakah sosok di balik Prabu Jaya Kraton ini? Gitu. Ya, kemungkinan satu apa ya? Pendapat mungkin ya. Bukan. Oh, bukan. Berbeda nama satu orang atau beberapa nama satu orang. Oh, oke. Petilasan itu. Tokohnya satu, namanya tiga. Nah, dari kata Surya Kencana sendiri ya. Surya itu artinya matahari, sementara Kencana itu emas. Oke. Nah, jadi Surya Kencana itu bisa menerangi bagaikan matahari dan berharga layaknya emas. Masya Allah, luar biasa sekali. Gitu ya, Surya Kencana itu. Makanya mungkin Jaya Prabu Jaya Kraton sama aja. Gitu. Prabu Jaya Kraton, ya. Nah, jadi banyak kalau zaman dahulu itu satu orang gelarnya banyak. Oh. Oke. Okay. Ada Prabu Siliwangi, ya. Terus ada tadi Prabu Surya Kencana. Prabu Surya padahal Kencana. Sama orangnya. Mungkin di era sekarang kita saat ini, era setelah saya, Allahu a'lam, apakah anak dan juga cucu cicit kita akan mengetahui sejarah atau tidak? Maka dari itu dibuatkannya konten ini supaya sejarah itu tidak terlupakan dan tidak terhapus oleh zaman ya. Oke, dan mungkin kita akan simpulkan yang dimana Eyang Prabu Jaya Kraton ini adalah salah satu tokoh maupun sosok alim ulama, tokoh pahlawan yang dimana beliau mengajarkan kepada kita untuk bisa saling menghargai sesama umat. Ya, dan juga kita di sini akan membahas seputar dan sepenggal kisah daripada kisah dari Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja, yang dimana kisah beliau sampai ke mancanegara. Ada paribasa ya, kalau kata sepuh, Prabu Siliwangi moksa, berubah menjadi harimau. Itu masyhurnya seperti itu. Ada juga yang berpendapat Prabu Siliwangi itu seperti ini. Prabu Siliwangi itu dikejar oleh anaknya Prabu Kian Santang untuk dihitan. Karena hitan zaman dahulu katanya sampai dengan batang-batangnya. Wallahu a'lam, itu kan sebuah sejarah yang memang harus diluruskan. Karena kalau menurut saya pribadi tidak logis. Tidak mungkin seorang raja takut dengan gunting ya, ataupun bengkong ya. Itu memang pertanyaan yang saya hingga saat ini pun masih bertanya. Maka dari itu apakah Kang Ian bisa menjelaskan secara ilmiah tentang fakta itu mungkin ya. Tapi tetap saja kita akhiri dengan wallahu a'lam. Wallahu a'lam ya. Okay. Jadi sampai saat ini kita melihat banyak sekali perbedaan. Dan perbedaan pendapat ini merupakan sebuah hasanah ya. Insya Allah. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pendapat orang lain lalu merasa benar dengan pendapat sendiri. Ya, seperti ya, itu. Kembali tadi ya, Prabu Siliwangi maupun Prabu Jaya Kraton, kalau Prabu itu sama-sama gelar. Sama-sama gelar. Karena okay. Di sistem pemerintahan Sunda itu ada keramaan, ratu, karatuan, kraton. Gitu kayak gitu. Keramaan ada juga disebut resi juga. Karesian. Oke. Nah, sistemnya ya turun temurun. Ada yang langsung ke anak, cuman ada yang langsung ke buyut gitu. Kalau kan biasanya ke buyut. Nah, jadi makanya disebut kabuyutan. Dan itu mungkin menjadi salah satu nilai sejarah di mana ada situs kabuyutan ya. Kabuyutan itu berarti diawali dari karesian dulu. Karesian. Cuman karena turunnya ke buyut sebut kabuyutan. Masya Allah. Dan di sini kita akan berfokus dahulu nih, kalian mohon maaf. Kita akan mengungkap sepenggal kisah daripada
sejarah daripada gelar Prabu Siliwangi, yang dimana ada salah satu pendapat yang dimana ada makamnya, ada makam asli Prabu Siliwangi ya. Dan Masya Allah tabarakallah ya, saya pun belum kesana, dan insya Allah mungkin nanti saya bersama Kang Ian selaku narasumber dari channel YouTube Kisah Tanah Sunda akan napak tilas kesana untuk mengungkap sebuah fakta ya. Kalau misalkan benar atau tidak ya Allahu a'lam, tidak ada yang tahu ya. Tapi insya Allah mungkin sebuah sejarah harus dibuktikan dengan manuskrip dan juga ilmiah, berikut batiniah itu kita berpikir logika terlebih dahulu ya. Berbicara masalah batin susah ya untuk menafsirnya bagi kita sendiri gitu kan. Ya. Di sini ada sebuah fakta yang dimana nama asli dari Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja, ayah daripada Prabu Kian Santang, bernama Raden Pemanah Rasa, yang dimana dimakamkan di Bogor. Oke, dan mungkin Kang Ian bisa menjelaskan kepada Baraya perihal pendapat yang dimana nama dari Prabu Siliwangi adalah Raden Pemanah Rasa. Ya kalau nama ya betul benar gitu ya, betul benar sama aja ya. Dari kata Prabu sebenarnya asal katanya itu diprabukan, itu kayak dibakar. Arti katanya. Arti cuman kata karena Prabu. Mungkin zaman dahulu sebelum datangnya Islam, Prabu itu sesuatu atau sosok yang diprabukan atau ketika meninggalnya dibakar. Akhirnya turun temurun lah gitu ya. Sebutan Prabu itu menggambarkan sosok raja dari kalangan Hindu. Walaupun mungkin ada seorang raja yang beragama Islam, tetap saja dinamakan Prabu tanpa mengurangi dari makna itu kata Prabu sendiri. Jadi ada pergeseran makna. Yang tadinya makna Prabu itu dibakar ketika meninggal, seorang raja yang meninggalnya dibakar ya. Kalau sekarang apa di namanya tuh? Dibakar apa? Kremasi. Ah, kayak gitu, kremasi. Cuman karena identiknya dengan sosok raja, akhirnya setiap raja dinamakan Prabu walaupun mungkin beliau beragama Islam. Oh, jadi seperti itu. Dan satu hal, di zaman dahulu masyarakat Sunda itu tidak terlalu mengkultuskan makam. Jadi kadang-kadang makam itu udah hilang aja. Ketika seorang meninggal, dimakamkan udah hilang. Oh iya, jadi kita siasatnya seperti ritual adat Baduy. Ya betul. Yang dimana kalau misalkan ada beberapa masyarakat Baduy dahulu, ketika salah satu masyarakatnya meninggal, menggali biasa seperti ngegali kuburan ya, dimakamkan seperti biasa, cuma perbedaannya tidak ada ciri mungkin seperti itu. Kadang di atasnya ditanam pohon pisang saja. Hanya pohon pisang? Hanya pohon pisang. Makanya ketika kita main ke Baduy, kita tidak akan menemukan pemakaman. Masya Allah. Nah itulah ya. Sebenarnya ya, ketika kita memahami kok di mana makamnya Prabu Siliwangi hilang. Iya. Karena memang kalau aslinya itu masyarakat Sunda tidak terlalu mengkultuskan makam. Yang sudah meninggal ya sudah. Iya, kalau misalkan kita berbicara masalah fakta tentang yang berlaku dengan pendapat yang barusan, mungkin logis ya, karena saat ini banyak sekali khilafiyah ataupun perbedaan pendapat ahli sejarah, budayawan, dan lain-lain. Bahkan seseorang yang tidak tahu pun merasa dirinya tahu bahwa disinilah makam dari Prabu Siliwangi. Ya, jadi mungkin kalau misalkan kita berbicara masalah ilmiah dan juga logika perihal pemakaman tempo dahulu, ambil contohnya suku yang tertua yakni Baduy. Betul. Yang dimana masyarakat Sunda asli. Masyarakat itu. Sunda asli ya. Luar biasa sekali. Bermakna ketika seseorang ataupun masyarakatnya meninggal, hanya digali, makamkan, tidak ada ciri. Tidak ada tanda. Kalau misalkan masyarakat Baduy sekarang mungkin mencirikannya dengan lisan ya. Batu nisan. Batu nisan atau dengan pohon pisang tadi ya. Tapi kita akan berfokus kepada Prabu Siliwangi yang dimana nama daripada Raden Pemanah Rasa. Seperti yang kita tahu, mohon maaf nih sebelumnya ya, jangan sampai Baraya terprovokasi dengan bahasa saya ataupun Kang Ian yang dimana arti daripada Prabu itu dibakar. Sementara saya tidak terima nih misalkan seperti itu. Ya di sini kita tidak
membenarkan secara keseluruhan ya. Namun ini adalah sumber informasi yang dimana kita gali. Itu hanya istilah arti kata saja. Istilah arti kata. Sementara kita mengetahui bahwa Prabu Siliwangi atau Raden Pamanah Rasa ini pernah menikah dengan Nyai Ratu Subanglarang. Nyai Ratu Subanglarang, muridnya Syekh Kuro. Nah, tentunya tidak mungkin begitu saja Syekh Kuro mau menikahkan muridnya. Betul. Nah, kecuali dengan Muslim lagi. Iya. Nah, disitulah awal dari Prabu Siliwangi memeluk Islam. Iya. Jadi walaupun beliau tetap dikatakan Prabu, tapi kalau saya sendiri ya meyakininya bahwa beliau meninggalnya dimakamkan dengan cara Islam. Kalau saya sendiri ya. Oke. Cuman karena mungkin sifat orang Sunda itu tidak terlalu mengkultuskan makam, maka makamnya itu tidak dikasih tanda. Iya, oke. Gitu ya. Paham ya. Karena kalau kita melihat secara sudut pandang yang lain ya, bahwa beliau meninggal seperti halnya manusia pada umumnya, beliau dimakamkan. Iya. Dan ada satu kayak informasi ya, atau gambaran letak makam dari yang Prabu Siliwangi itu, yaitu di sekitaran Bogor, tepatnya di yang dijadikan lapang golf. Golf. Jadi kadang kita tidak tahu bahwa mungkin di bawahnya ada makam. Ya, insya Allah nanti kita edukasi ya ke sana untuk bisa napak tilas. Dan kita akan cari tahu pula pendapat dari masyarakat dan juga ahli wilayah ataupun ahli kampung yang berada di sana. Ya, kita di sini tidak fanatik lah. Di sini kita membuka apakah itu sebuah pendapat, kita salin, kita catat. Mungkin ada pendapat yang lain yang mungkin apakah pendapat tersebut sama atau tidak. Betul. Ya, jadi seperti itu. Ketika berbicara masalah Prabu Siliwangi beragama Muslim, ya insya Allah kita yakini karena pernah menikah dengan Nyai Ratu Subanglarang, seorang muslimah yang taat ya, muridnya Syekh dari Kuro. Syekh Kuro dan tidak mungkin begitu saja mau menikahkan ya. Iya, Nyai betul, Subanglarang. Tidak mungkin. Ya, kalau misalkan dengan orang yang bukan muslim. Iya, karena kalau misalkan kita lihat dengan seksama sosok seorang Raden Pemanah Rasa atau Prabu Siliwangi yang kita tahu saat ini, beliau itu adalah sosok seorang raja Pajajaran ya, yang dimana karuhun ataupun kesepuhan para waliullah masyhur, salah satunya adalah Prabu Sunan Rohmat Suci, Prabu Kian Santang ya, dan juga seorang waliullah masyhur Sunan Gunung Jati, yang dimana banyak pendapat silsilah beliau sampai kepada Prabu Siliwangi ya. Ketika berbicara masalah Prabu Siliwangi ya, seperti yang Kang Ian katakan ya, monggo ya, untuk baraya semuanya yang ingin berpendapat silahkan komen-komen di kolom komentar. Ya, di sini seperti yang tadi Kang Ian katakan, kita judulnya ngopi saja. Ketika kita ngopi, ngosongkan pikiran. Jangan dulu, wah saya ini jangan dulu. Kalem, santai saja. Adapun jika baraya ingin bermusyawarah ya, kita ngopi bersama, hayu kita bertukar pendapat. Intinya untuk sebuah napak tilas ini hanya sebagai media rasa cinta kita kepada karuhun ya. Betul. Untuk tidak melupakan nilai-nilai sejarah dan juga budaya. Karena kan kita berbicara masalah akhir zaman sekarang, pikiran kita itu flashback ke belakang ya, Kang ya. Betul. Mungkin flashback ketika orang tua dahulu ketika menumuk apa namanya itu sesuatu bahan makanan, kalau sekarang itu blender ya. Kalau dahulu itu menggunakan halu dan juga apa lisung. Mungkin kalau misalkan ketika kita berbicara masalah kampung adat naga, kampung adat duku, di sana baraya bisa menemukan beberapa kearifan lokal warga masyarakat yang masih mempertahankan kearifan lokalnya. Tingkah laku masyarakat zaman dahulu tidak merubah rumahnya, itu sebagai ciri ya Kang ya. Iya. Jadi supaya kita mengetahui bagaimana menjaga, orang tua ya, menjaga adat, mempertahankan adat lah gitu, ajaran-ajaran leluhur. Dan satu hal yang menarik dari yang Prabu Siliwangi ini ketika kita melihat banyak makam-makam keramat di seluruh Jawa Barat dan Banten, yang mana beliau ini merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi, sehingga tidak mungkin ya secara logika bahwa Prabu Siliwangi ini bukan muslim. Kita lihat dari keturunan-keturunannya yang menjadi para ulama, para wali, itu tersebar di berbagai daerah.
yang tak terhitung ya jumlahnya. Itu satu-satu sudut pandang ya, sudut pandang yang lain terhadap sosok besar dari Eyang Prabu Siliwangi. Cuman kita kembali kepada satu apa ya, nasihat beliau juga bahwa nanti di akhir zaman banyak orang yang so tahu tentang sosok beliau, menggali dengan apa ya, dengan hawa nafsu gitu. Yeah. Akhirnya muncullah berbagai apa ya, hal-hal yang tidak selaras. Betul. Dengan nilai-nilai leluhur kita. Masya Allah, tabarakallah ya. Luar biasa sekali. Jadi saat ini saya sedang berada di kediaman Kang Ian. Jadi beliau ini salah satu pecinta sejarah. Jangan lupa untuk baraya bisa berkunjung ke channel beliau, Kisah Tanah Sunda. Hiburan lah gitu ya. Hiburan. Oke. Sharing. Gitu. Sharing. Tempat-tempat. Jadi saat sharing. Ini saya pribadi memang sengaja datang ke sini bukan undangan, karena saya ingin mencari sebuah sejarah yang dimana sejarah tersebut bisa menjadi ilmu khususnya bagi saya pribadi. Insya Allah bisa bermanfaat pula untuk baraya ahli riwayat dimanapun baraya berada. Dan di sini saya ada satu fakta yang menarik. Ketika kita berbicara masalah kesepuhan di era 1516, saya akan flashback dulu yang dimana sebelumnya ketika saya berdatang ke area Bandung Barat ditemani oleh Kang Ian, saya mengedukasi salah satu makam tokoh dari Bandung Barat ataupun Kabupaten Bandung. Dan kita akan berlanjut ke part 2 ya. Oke, terima kasih kepada Baraya dan juga sahabat setia ahli riwayat yang sudah menonton video ini, semoga bisa menjadi gambaran dan juga kecintaan kita kepada sejarah, karena bangsa yang hebat itu adalah bangsa ataupun warga yang tidak melupakan arti daripada kata sejarah itu sendiri. Karena dengan sejarah kita bisa mengetahui kehidupan kita dahulu ataupun leluhur-leluhur kita dahulu dengan kearifan lokalnya dan juga perjuangannya. Oke, kita akan berlanjut ke part 2 tentang sejarah tokoh daripada Kabupaten Bandung. Oke. Bandung Barat. Bandung Barat.